Waalaikumsalam Bu Hinda. Selamat Bu Hinda. Masyaallah. Kami Bu Hinda datang ke ruangan saya ini luar biasa. Apa Pak? Iya Bu Hinda, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan satu kegiatan ya untuk persiapan supervisi ya. Bu Hinda supervisinya biasa kan ya. Hari ini nah kita ada wawancara pra supervisi. Nah, saya pertama ucapkan terima kasih nih Bu Indah sudah bersedia untuk saya supervisi. Nah kira-kira harapan Bu Indah apa ya tentang supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Indah yang nanti akan saya sebagai coachnya? Ya kalau aku sih pinginnya nanti pas supervisi itu anak-anak yang pasti paham apa yang disampaikan. Terus bisa kondusif gitu loh kamu selama selama pelaksanaan itu. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti aku usahakan aku usaha itu bisa tercapai gitu sama anak-anak gitu. Jadi mereka juga melaksanakannya itu dengan nyaman, dengan apa aktif gitu semuanya. Jadi harapan Bina adalah anak-anak selama ini mungkin sudah ya, tapi mungkin belum maksimal katakanlah ya. Bina ingin anak-anak lebih maksimal lagi. Dari apa yang Bu Indah inginkan tadi, mudah-mudahan nanti ya saat besok ya supervisi itu semuanya bisa Bu Indah dapatkan saat supervisi besok. Nah mungkin kita nanti akan sama-sama menyiapkan ya Bu Indah dari mulai RPP-nya, media dan sebagainya supaya saat supervisi besok Bu Indah bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan apa Bu Indah. Begitu ya Bu Indah? Siap ya? Siap. Nanti insyaallah kami akan dampingin Bu Indah untuk menyiapkan segalanya dan mudah-mudahan supervisi besok kita bisa menyiapkan sebaiknya dengan baik. Terima kasih Bu Indah, semangat Bu Indah. Siap, Pak Bos. Ini laporannya Pak Bos. Oh iya, baik, siap. Dan saya dulu ya. Iya, Bu Indah ingin ikut sebaiknya aktif, ada kolaborasi, metode, dan pengaturan. Saya yakin Bu Indah bisa. Amin, Bu Indah. Sama-sama Pak Mus, aku ambil kelas lagi Pak Mus. Assalamualaikum.